Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pendakwa bebas Ustaz Ahmad Dusuki pula berbicara mengenai alasan tanggal tudung sebab tak nak hipokrit selepas pencetus Umar Sheikh. Di Instagram, Ustaz Ahmad Dusuki menemplek kenyataan yang dikeluarkan oleh pelakon Alia Iman. Jelasnya manusia hipokrit sebenarnya adalah individu yang membuka dan mendedahkan aurat. Kata Ustaz Ahmad lagi, bulan Ramadan sepatutnya mengajar diri menjadi umat Islam yang lebih baik. Membuka dan mendedahkan aurat, itulah manusia yang hipokrit. Mengapa saat kalian ke kubur atau ke mahkamah syariah, kalian menutup aurat? Mengapa saat kalian menjadi mayat, kalian ditutup aurat untuk menghadap Allah? Tiba-tiba sekarang baru menyebut tidak mau digelar manusia hipokrit. Tidakkah Ramadan sepatutnya menjadikan kalian menjadi mukmin, bukannya manusia munafik, katanya. Meskipun tidak menyebut nama, Ustadz Ahmad bertanya di mana perasaan simpatinya terhadap ayah yang tercinta, Alayarham Azmil Mustafa yang juga merupakan pelakon popular era 80-an. Tidak ada belaskah dalam dada kalian terhadap arwah ayah kalian yang soleh itu sehingga kalian sanggup melakukan dosa besar ini? Sampaikan salam kepada sesiapa sahaja yang terkejar-kejar glamour dunia ini. Katakan kepada mereka malaikat maut sedang mengejarnya. Pada satu Syawal, pemilik nama Alia Ziman Azmil memuat naik foto mengenakan kurung moden berwarna biru dengan gaya rambut berwarna perang. Menurut sebuah laporan, aktris berumur 23 tahun itu memberitahu tindakannya membuka hijab karena tak nak hipokrit dan mahu menjadi diri sendiri.